Kota Kuala Kapuas pagi ini hari Senin tanggal 23 Maret sangat sepi karena sekolah diliburkan dan juga para staf di dinas-dinas kantor juga diliburkan. Yang masuk kerja pada hari-hari ini nanti sampai tanggal 30 hanya para kasih, para kabin, dan sekretaris serta kepala dinas. Kecuali pelayanan umum seperti puskesmas dan rumah sakit tetap buka seperti biasa. Jadi berbeda dengan hari biasanya, ini sudah pukul 7 pagi. Biasanya di kantor-kantor itu banyak kegiatan apel, tapi hanya sebagian saya lihat di sini, mungkin informasi tidak terlalu merata. Dan inilah suasana pagi hari di Kota Kuala Kapuas sejak ada edaran dari Bupati Kapuas yang menyatakan bahwa hari ini para pegawai libur. Jadi terlihat lebih lengang daripada biasanya. Terima kasih.